Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lagi ya. Tentang tutorial kali ini saya akan membagikan video cara mengatasi tidak bisa login atau masuk di Telegram ya. Contohnya seperti ini. Dan keterangannya seperti ini, terlalu banyak mencoba dan silakan coba lagi. Di video kali ini saya akan memberikan caranya dan mengatasi. Sebelum videonya dilanjut, alangkah baiknya kalian bisa dukung channel saya terus ini dengan cara di subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian dan khususnya di media sosial ya. Oke, kita langsung saja untuk caranya. Yang pertama, kalian masuk ke pengaturan atau settingan HP kalian ya. Dan di sini kalian cari yang aplikasi terinstall ya. Setelah itu kalian ketikkan Telegram. Nah, di sini kita fungsinya masuk ini untuk menghapus data ya. Menghapus data cache-nya ini. Kita tunggu sebentar lagi menghitung untuk datanya ya. Oke, di sini kita hapus cache-nya ini. Oke, kita hapus. Terus kalian bisa klik yang kelola ruangan ini ya. Dan di sini kalian lihat, kalian bisa hapus juga untuk hapus pangkalan data lokal. Setelah kalian sudah terhapus, kalian kembali lagi dan masuk ke Telegramnya ya. Oke, di sini kita coba lagi masuk ke Telegramnya. Dan di sini kita akan ketikkan nomor yang sudah terdaftar ya. Di sini saya awalnya logout karena mau masuk lagi tidak bisa. Oke, kita coba masuk lagi. Oke, kayaknya ini berhasil ya setelah kita sudah hapus datanya tadi. Dan di sini kalian bisa masuk seperti biasa ya. Kita klik yang kirim kode via SMS. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kodenya sudah masuk 93584 ya. Oke teman-teman, ini sudah berhasil masuk ya. Yang awalnya tadi nggak bisa masuk atau login, ini sudah masuk setelah dihapus datanya ya. Oke, untuk caranya seperti tadi ya, kalian bisa mencoba dan semoga video ini bermanfaat ya. Dan saya akhiri video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.